Assalamualaikum. Waalaikum. Danang. Nang. Assalamualaikum. Ada Danang. Ada ya? Ih, ngapain? Ah, ada. Salam. Nang. Gua Kevin. Iya, Nang. Ada apa? Kita ini ada kabar gembira buat kamu, Nang. Kabar gembira, Kevin? Iya, Nang. Kabar gembira apa ya, Kevin? Kabar gembiranya kita berdua ini sudah selesai, Nang, mengurus berkas-berkas soal warisan kakek kamu. Oh, gitu. Wah, terima kasih banyak ya. Berkat bantuan kalian berdua, akhirnya ini semua terselesaikan. Aduh, udah, Nang, kamu kayak yang sama siapa aja. Lagian kan, ini kan tugas kita berdua, Nang, sebagai kerabat desa. Iya, aku tahu ini memang tugas kalian berdua. Cuman kan, kalau misalkan nggak ada kalian berdua, nggak mungkin kan aku ini menyelesaikan ini sendirian. Iya, iya, Nang. Nang, tapi ada yang lebih bikin kamu bahagia, Nang. Ada apa emangnya? Tunggu dulu. Biar Gogon yang menjelaskan ntar lagi ya. Cepet, Gon, jelaskan, Gon. Ini, Nang, warisan kakek kamu jatuh kepada kamu, Nang. Iya, aku... Nominalnya, langsung aku sebutin. Kamu tahu isinya berapa? Berapa? 15M. Hah? 15M? Iya, Nang. 15 miliar maksudnya? Ya, masa 15 ribu, Nang? Mana kamu sih, Nang? Aku juga gak percaya awalnya, Nang. Tapi ya gimana lagi? Di situ tertulis 15M. Waduh. Wah. Iya, bener. Loh. Apa aku ini gak mimpi? Ini uang banyak loh, Kevin, Gugun. Terus... aku ini mau pakai uang ini gimana ya? Ya, kamu buat foya-foya aja, Nang, uang itu, Nang. Loh, ya jangan. Itu uang warisan, gak barokah. Ya, lebih baik kamu itu gunakan sebaik mungkin, Nang, uang itu. Dan sekiranya bermanfaat bagi orang lain. Bener juga ya, Kevin, kata kamu. Tapi, aku gak habis pikir banget ya. Kakek aku... dapat mana ya uang sebanyak ini? Ya, kalau soal itu aku nggak tahu, Nang. Tapi, Nang, usut punya usut. Uang yang besar itu didapat sama kakek kamu hasil jual tanah dan sawah. Hah? Hasil jual tanah dan sawah? Iya, masa kamu nggak tahu sih? Aku aja nggak tahu kok. Nang, aku nggak nyangka, Nang. Bentar lagi kamu jadi sultan ya? Iya, bener. 15M loh, mau buat apa? Iya, mau beli apa? Ya kalau aku ya, Pin, kalau punya uang kayak gini, beli mobil. Oh, rumah yang mewah banget, Pin. Duh, ya kan? Mobil remote? Ya, janganlah. Udah, aku gak kepikiran kesana. Aku aja, ini kayak gak percaya bisa punya uang sebanyak ini sekarang gara-gara warisan kakek. Cuman, kembali ke yang tadi itu, Kevin. Kayaknya kalau aku habisin sendiri ini gak mungkin deh uang sebanyak ini. Ya, nggak mungkin banget sih, Nang. Ya udah, Nang. Ya, apa kata aku tadi? Gimana kalau kamu itu ya bantu-bantu orang yang lebih membutuhkan, Nang? Iya, Nang. Benar kata Kevin, Nang. Tambah-tambah amal gitu, nah, biar berkah. Iya. Kalau itu sih aku terpikirkan. Ya udah, kalau kayak gitu, aku minta bantuan kalian lagi ya. Untuk mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi aku percayakan semua sama kalian. Nanti tenang aja. Nanti aku juga kasih imbalan buat kalian. Iya, Nang. Tapi aku punya ide, Nang. Apa, Vin? Gimana kalau kamu itu merenovasi rumah-rumah yang nggak layak pakai? Nah, kan bener sekali, di desa kamu, ini banyak yang kalangan rendah, Nang. Iya, Nang. Iya sih, aku tahu. Cuman maksud aku itu yang benar-benar membutuhkan, Kevin. Kan paling tidak kalian kan ini kerabat desa. Nah, kalian ini kan paling tidak banyak mengetahui tentang masyarakat di sini. Iya, Nang. Kan? Iya, bener. Jadi kan, ya gini, Kevin, maksudnya aku bantu orang itu. Rumahnya ini tidak layak pakai. Ya, tapi aku ketika ngasih dana, uangnya malah disalahgunakan. Aku takutnya seperti itu. Jadi aku percayakan ini semua sama kalian. Jadi orang yang benar-benar membutuhkan pembangunan, aku bakal bantu semuanya, oke? Okay? Oh, oke, Nang, aman. Kamu tenang aja, serahin ini semua sama kita, Nang. Ya kita nanti mau ngedata siapa saja orang yang lebih membutuhkan renovasi rumah tersebut. Ya udah, Kevin, kalau kayak gitu aku percayakan ini semua sama kalian.
Tapi nanti sisa uangnya ini buat apa ya? Soalnya kalau aku boleh jujur, kayaknya aku belum siap menerima uang sebanyak ini. Ya udah, kamu pegang aja uang itu, Nang. Ya benar kata si Gogon, kamu itu kan nanti beli rumah atau beli mobil atau beli motor, ya terserah kamu, Nang. Atau kamu juga itu buka usaha, Nang. Buka usaha. Iya, Nang. Iya, supaya uang itu nggak hilang, supaya muter terus. Bisnis. Gimana? Tuh. Ini juga kalau kalian bahas bisnis sama aku, kalian kan tahu sendiri, aku ini nggak pernah berkecimpung di dunia bisnis. Iya juga sih, Danang masih nggak ada talent di dunia itu, Gon. Iya, Pin. Tapi, Gon, kalau Danang mau usaha, itu bisa aja semuanya. Soalnya apa? Modal besar. Iya, kan? Pin. Cuman ya, Danang belum terbiasa bisnis. Tapi kalau aku mau usaha, aku usaha apa ya? Ya, apa atau kamu itu... Emangnya di sini nggak ada sawah-sawah yang mau dijual, Nang? Aduh, ya aku nggak tahu lah. Aduh, gimana ya? Kalau sawah kan ya. Ah, tapi udahlah. Lama sih panennya. Kalau misalkan masalah usaha, gampang. Aku pikirkan nanti aja. Tapi yang harus diutamakan tentang itu, yang membantu orang. Oh, tenang, Nang, aman. Kamu tenang aja. Ini biar kita yang menyelesaikan. Bentar, Pin. Bentar, Pin. Aku baru ingat, Pin. Apa? Si Devi. Devi. Kan, tahun barusan. Belum didata kan? Mbak Devi? Iya. Rumahnya kan itu maaf aduh, ya, Pin. Oh iya. Jelek kan? Iya, aku tahu juga tetangga kamu kan? Itu. Iya. Wah, iya, Nang. Bener, Nang. Rumahnya itu kayak kandang ayam. Tapi layak enggak orang itu dapat bantuan? Ya, layak banget. Layak banget, Nang. 100% ya, sih. Oh, gitu. Iya. Ya udah. Kalau kayak gitu, kalian langsung datengin aja ya Mbak Devi itu, sekalian kalau kalian itu menemukan orang yang lain, nanti kalian itu sampaikan dan foto kirim ke aku. Oh. Iya, Nang, siap, Nang. Siap. Ini satu desa ini, Nang, kita survei. Iya, satu desa aja enggak apa-apa. Biar itu jadi amal jariahku sama amal jariah almarhum kakek aku. Ah, benar-benar. Kira-kira berapa rumah, Nang? Seadanya udah. Banyak lah seadanya. Ya maksimal kalau penduduk di sini aku ya 2M mungkin cukup. Wah, cukup banget lah. Ya udah, kita berdua langsung mau data penduduk aja ya, Nang. Siapa aja yang butuhkan renovasi rumah? Iya, iya, ya udah. Makasih banyak, Kevin. Ya, Nang. Ya, Nang. Kita pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalkan kalian ini sudah menemukan info yang valid, ya, aku nanti dikabarin. Pasti aku nyusul ke sana. Aman, siap. Oke. Ya Allah, gak nyangka ternyata kakek memberikan aku warisan sebanyak ini. Alhamdulillah ya Allah, hamba sangat bersyukur dengan adanya warisan sebanyak ini. Aku bakal bantu orang juga, biar orang lain juga merasakan kebahagiaan yang aku rasakan. Ya udah deh, aku masuk ke dalam rumah dulu. Aku sekalian mau siap-siap. Nanti kalau sudah Kevin dan Gogon ini ngasih kabar sama aku langsung OTW ke sana. Oh ya, John. Jack. Iya, Bos. Iya, Bos. Ini aku sama istri aku kan mau keluar. Kalian jangan lupa ini motor anterin, soalnya orangnya ini udah bayar uangnya tadi aku. Oh, siap, Bos. Ini sudah saya lap, Bos. Sudah bersih semua. Ya udah, aku mau keluar. Langsung anterin. Iya, Bos. Iya, Bos. Terus habis anterin kalian langsung kesini lagi, jangan kemana-mana. Iya bos. Ya udah, aku keluar dulu ya. Iya bos, hati-hati bos. Ya.
Vin. Ya, Gon. Ini rumahnya, Vin. Aduh. Miris banget ya, Gon. Iya, Vin. Ini ya enggak layak pakai ini, Gon, rumahnya, Gon. Makanya, Vin, aku kasihan, Vin, sama Mbak Devi ini, Vin. Mbak Devi itu tinggal sendirian di sini ya, Gon? Iya, Vin. Aduh. Kasihan ya, Gon. Mana dia itu perempuan terus hidup sebatang kara kayak gini, Gon? Iya, Vin. Ini lebih ke arah kayak kandang ayam. Bau lagi. Ya udah, aku mau foto, oh, iya, iya. Kirim ke Danang ya. Iya, foto. Cepet. Ada kan HP-nya kamu kan? Ada. Tuh, HP-ku baru. Udah, Vin. Bentar dulu. Iya. Udah gue kirim ke Danang. Gon. Apa enggak lebih baik kita bilang sama yang punya rumah, Gon? Kan kamu tetangganya. Oh, iya, Vin, bener, Vin. Ya, ya udah panggil. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Loh. Siapa itu? Mas. Mbak. Iya Mas. Ada apa ya Mas? Kok datang ke rumah saya? Iya Mbak. Kita berdua datang ke sini ada yang mau dibicarain sama Mbak Devi. Ada yang mau Mas bicarakan. Emangnya Mas mau bicara apa? Saya sama Gogon ini mau ngedata tentang orang yang mau direnovasi rumahnya, Mbak. Wah, berarti rumah saya ini dapat bantuan ya, Mas? Iya, Mbak. Benar, Mbak Devi. Tapi bantuan ini bukan dari desa, Mbak. Bantuan ini dari perorangan, teman saya. Bukan dari desa? Iya, Mbak. Maksudnya perorangan? Orang yang mau nyumbangin gitu, Pak? Iya, Mbak. Benar. Kebetulan itu teman saya sama teman Gogon di dusun sebelah. Wah, berarti kalau kayak gitu, selain kaya raya, orangnya juga dermawan ya, Mas? Iya, Mbak, bener. Wah, alhamdulillah kalau kayak gitu, sampaikan ya terima kasih saya. Semoga Allah mengganti rezekinya lebih berlipat ganda. Amin Mbak. Oh iya, tadi saya sudah foto sebagian kok, Mbak. Mau izin sih sebenarnya, tapi keburu Mbak Devi nggak ada, ya udah saya foto tadi. Oh gitu. Kalau lancang, Mbak. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Kalau boleh tahu kapan ya Mas mulai direnovasi? Ya kalau bisa secepatnya, Mbak. Soalnya nama Mbak Devi ini ada di urutan pertama di data renovasi tersebut. Hah? Urutan pertama? Iya, Mbak. Berarti kalau kayak gitu rumah saya ini pasti cepet-cepet direnov kan, Mas? Iya, Mbak. Bener, Mbak. Alhamdulillah ya Allah, mimpi apa ya aku semalam? Mbak Devi, tenang aja. Bentar lagi orangnya kesini kok. Nanti Mbak Devi ngomong aja nggak apa-apa. Mbak. Iya Mas. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sama beliau karena udah baik hati banget mau merenov rumah saya. Mas bisa lihat sendiri kan, kayu-kayu di rumah saya udah pada lapuk. Kadang kalau hujan deras beserta anginnya, saya takut ya dirobohin. Iya Mbak. Iya, Mbak. Anggap ini sebuah rezeki ya, Mbak. Iya, dari Mas. Yang Maha Kuasa. Iya Mas. Saya juga makasih sama Mas-masnya karena Masnya udah baik. Kalau nggak ada Mas, mungkin kan teman Mas itu nggak tahu kalau ada rumah saya yang udah nggak layak pakai kayak gini. Iya Mbak, sama-sama. Ya mungkin kita hanya perantara, Mbak. Semua rezeki kan dari Yang Maha Kuasa, Mbak. Iya Mas. Oh iya, Mbak Devi ini habis jualan? Iya Mas, kebetulan saya habis jualan. Makanya itu saya nggak nawari, dagangan saya udah pada habis. Oh iya, udah kenyang. Mbak Devi, kalau boleh tahu jualan apa ini, Mbak? Ini macam-macam Mas, ada kue kering, ada kue basah. Iya, kue tradisional campur kue modern lah Mas. Kayak risol mayo, gitu-gitu Mas. Devin, kuenya Mbak Devi enak banget. Emang kamu udah pernah nyoba? Sering, udah sering beli Mas Gogon. Ya udah, saya mau telepon teman saya dulu ya, Mbak Devi. Oh iya Mas, iya. Telepon Danang dulu ya. Iya, Devin, cepat. Danang.
Ya mbak, orangnya masih muda ya. Nang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nang yang namanya Mbak Devi nang. Oh. Ini rumahnya nang, yang aku kirim tadi fotonya. Oh iya. Perkenalkan mbak, nama saya Danang Kurniawan. Iya mas, perkenalkan nama saya Devi. Oh iya mas, berarti ini yang mau ngerenov rumah saya benar mas Danang ini? Iya mbak. Ini. Nang, aku sama Gogon mau lanjut dulu ya. Soalnya baru Mbak Devi aja yang didata sama aku. Oh nah, gitu. Masih banyak yang belum didata. Ya udah kalau kayak gitu. Kamu ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Devi nang. Iya. Nanti gimana kalian tuh kabarin aku lewat WA ya. Iya nang. Siap. Nang, siap. Hati-hati. Terima kasih banyak ya. Hati-hati. Makasih mas. Makasih ya, mas Gun. Iya mbak. Bisa ngerenov rumah-rumah warga yang kurang layak. Wah, mas, saya ucapkan makasih banyak ya, mas. Aduh. Saya terima kasih, mas, karena saya memang selalu berdoa sama Allah. Semoga rumah saya ini diganti dengan yang lebih layak. Yeah. Soalnya kalau hujan dengan angin, saya takut kena robohan rumah saya, mas. Iya, ya, mbak. Mungkin ini sudah jawaban dari doa-doa mbak yang selalu dipanjatkan. Sekarang sudah waktunya mbak ini melihat rumahnya ini direnovasi. Iya mas, alhamdulillah mas, semoga kebaikan hati mas Danang ini sama Allah diganti dengan berlipat ganda ya mas. Amin ya robbal alamin. Terima kasih mbak doa baiknya, semoga doa baik kembali ke yang mendoakan. Oh iya mbak, ini juga tak luput dari almarhum kakek saya mbak, yang memberikan saya warisan banyak dan akhirnya saya berinisiatif untuk membantu sesama. Oh gitu ya mas. Ya Allah, semoga ya apa yang diperbuat oleh mas Danang ini bisa menjadi amal jahiriyah buat almarhum kakek mas di akhirat. Amin ya rabbal alamin mbak. Iya mbak, jadi saya juga selain mendapatkan warisan dari kakek saya ini, saya juga ingin menjadikan apa yang diwariskan kakek saya itu menjadi amal baik bagi kakek saya. Iya mas. Jadikan lebih baik saya ini mempergunakan untuk membantu orang yang membutuhkan mbak, daripada saya menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang negatif. Iya mas, betul. Ya untung saja mbak, saya itu kenal dekat sama Gogon sama Kevin. Akhirnya ya mereka juga berhasil mengarahkan saya ke hal-hal yang baik. Kan kalau saya boleh jujur mbak, saya baru kali ini mbak mendapatkan uang sebanyak 15 miliar itu. Oh, 15 miliar? Iya mbak. Alhamdulillah ya Allah. Makanya itu mbak, saya itu mau membantu sesama mbak. Ya hitung-hitung, dari dulu kan saya ini ya gak pernah beramal itu sampai banyak seperti itu. Jadi iya, ya saya pengen beramal juga mbak, biar orang lain itu merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Iya mas Danang. Wah, gak banyak juga loh mas anak muda yang dapat warisan sebanyak itu masih mau memikirkan nasib orang lain. Kebanyakan kan ya foya-foya lah mas. Saya salut juga sama kebaikan hati mas Danang dan iya semua pemikiran mas Danang. Iya mbak Devi, terima kasih. Ya sudah mbak Devi, yang terpenting saya sudah mensurvei secara langsung kondisi rumah mbak Devi. Jadi saya mohon untuk besok Mbak Devi ini datang ke rumah untuk tanda tangan, kan sebagai persyaratan untuk bukti kalau saya ini sudah mensurvei secara langsung mbak. Oh, jadi nggak ada cemburu sosial di antara warga-warga di sini. Yang memang layak membutuhkan saya akan bantu mbak. Oh iya mas, iya. Biar itu tepat sasaran. Iya mas. Kan kalau kayak gini saya ya mensurvei secara langsung. Memang ini mohon maaf sebelumnya sangat tidak layak untuk ditempati. Tapi saya berjanji saya akan merenovasi sehingga rumah ini dapat
memberikan kenyamanan buat Mbak Devi. Iya Mas Danang, sekali lagi saya terima kasih banyak ya Mas. Iya sama-sama. Ya udah kalau kayak gitu, saya izin pamit pulang dulu Mbak. Iya Mas, saya anterin ya Mas. Loh, gak usah Mbak. Gak apa-apa Mas. Loh. Gak apa-apa Mas, ayo saya antarkan sampai depan. Soalnya Mas Danang kan udah baik sama saya. Ya setidaknya saya menghormati tamu yang sudah membantu saya. Oh ya udah Mbak, gak apa-apa Mbak. Ya sebentar saya ambil sepeda motor saya. Mari Mbak, saya dorong aja. Oh iya Mas. Aduh, sayang, lihat deh. Ini kan mantan suami kamu, sayang. Iya, sayang. Aduh, Danang, kita itu cerai udah berapa tahun. Tapi kamu kok tetap gini-gini aja sih, nggak ada perubahan. Loh, apaan sih, Hikmah? Kok terus ini? Ngomong nggak gitu? Oh, mungkin ini calon istrinya yang baru, sayang. Kalau ngomong jangan sembarangan. Ini Mbak Devi, bukan calon istri aku. Halah, udahlah Mas. Kamu ngaku aja. Kenapa? Kamu malu ya ngakuin istri kamu? Karena penampilannya kayak babu kan? Hikmah, kamu ini ngomong apa sih Hikmah? Kok omongan kamu ngelantur banget? Kan aku sudah jelasin kalau Mbak Devi ini bukan calon istri aku. Masa kamu nggak ngerti sih? Ya udah, iya bukan calon istri kamu. Tapi kayaknya ada yang janggal deh sayang. Kalau dia itu bukan calon istri kamu, berarti selama ini kamu masih belum bisa move on ya dari aku. Hikmah, bukan aku nggak bisa move on dari kamu. Cuman aku nggak mau kejadian di masa lalu aku itu terjadi lagi, Hikmah. Aduh, ya udahlah. Hitung-hitung aku belajar dari kekecewaan aku terhadap kamu. Sayang, dia itu nggak laku. Ini mantan istri aku yang dulunya berselingkuh dengan orang lain. Iya Mbak, gimana saya nggak mau selingkuh? Saya aja hidup sama dia serba pas-pasan. Uang jajan sehari aja cuma 10.000, mana cukup uang segitu buat suami istri? Iya Mbak, saya memang keadaannya dulu seperti itu, kerja serabutan. Tetap ya sebelum ini terjadi. Berarti? Ya udah. Mbak Devi nggak usah diperjelas, iya, jadi saya mau saya ini menjadi orang seperti dulu. Aduh. Saya nggak mau lupa dengan apa yang saya rasakan dulu, iya. Mbak. Aduh mas, udahlah mas, kalau kamu itu miskin ya udah miskin aja. Terus sekarang apa kamu nggak panas lihat aku yang sekarang? Hah? Nih lihat, aku sama suami aku tuh udah makin bahagia. Lihat nih, baju aku sekarang bagus-bagus. Terus aku juga banyak perhiasannya, nggak kayak sama waktu kamu dulu. Aku yakin sayang, mantan suami kamu ini pasti malu ketemu sama kita. Ya soalnya apa? Dia kan udah lama nih gak ketemu sama kita. Terus sekarang ketemu, tiba-tiba tetap aja kayak gini, ya kan? Tetap aja sayang. Jadi orang miskin. Terus lihat nih sayang, sepeda motornya ini udah dari zaman dulu sayang. Masa gak ganti-ganti sih? Motor tuh bagus, itu Matic. Ya meskipun sama-sama Matic, tapi beda dong. Mas, udahlah mas. Kamu ini gak usah mengunggulkan diri di depan saya. Saya tahu kamu ini memang ya di atas saya. Cuman tolonglah gak usah sampai diperjelas kayak gitu. Oh ya Hikmah, kalau kamu ini sudah gak ada kepentingan lagi di sini, cuma mau menghina aku, lebih baik aku pergi aja dari sini. Soalnya aku gak penting ngurusin kamu. Loh, mau kemana? Udah mau pergi aja. Kenapa? Kamu panas ya dari tadi aku hina. Bukan sayang. Gimana? Dia itu ngusir kita, berarti dia itu malu sayang. Hewan iya, sayang. Aja ya. Dengar kamu teriak-teriak dengan suami kamu ini, risih. Itu kalau misalkan bisa ngomong pasti ngusir kamu. Aduh, dia itu bukan teriak-teriak pengen ngusir kita, tapi sapi itu tuh pengen dibeli sama kita. Ya kan sayang? Kalau sama-sama hewan, ngerti ya bahasa hewan itu? Ya, buktinya dia tahu kan. Maafkan mereka. Memang dasarnya sudah seperti ini orangnya. Astagfirullahaladzim. Mbak ini kalau misalkan dideketin ya sama orang ini, jangan mau. Soalnya apa? Nanti hidup Mbak tuh pasti melarat. Pasti Mbak juga enggak dikasih nafkah yang banyak. Astagfirullahaladzim, Mbak.
kok mbaknya jadi perempuan gitu. Mbak Devi, namanya nggak tahu. Mbak Devi bisa diperjelas aja mbak, kalau Mbak Devi ini bukan siapa-siapa saya. Iya mbak, saya memang bukan apa-apanya Mas Danang. Saya aja baru kenal sama Mas Danang hari ini, karena Mas Danang itu mau... Saya ini cuma berkunjung ke rumah Mbak Devi ya kan mbak? Aduh, iya deh iya. Tapi saya tuh cuma mau ngasih saran aja mbak, biar mbaknya itu nanti kedepannya hidupnya nggak melarat sama orang ini. Soalnya dia itu nggak punya apa-apa, dia itu orang miskin. Sayang, udahlah. Daripada kita ngeladenin orang miskin, mending kita shopping aja yuk. Oh iya sayang, sekalian kita beli perhiasan yang banyak ya sayang. Bye orang miskin. Mau sampai kapan ya hikmah kayak gitu? Padahal aku nggak punya salah-salah apa sama dia. Mas, mungkin dia nggak bisa lupa sebenarnya sama Mas, makanya kayak gitu terus. Udahlah Mbak Devi, nggak perlu dibahas. Orang seperti itu nggak layak ada di kehidupan kita. Iya Mas. Saya memang sudah nggak berharap Mbak bisa ketemu sama hikmah lagi. Soalnya sakit hati yang saya rasakan ini sudah besar. Yang sabar ya Mas Danang, semoga Allah gantikan jodoh Mas Danang yang lebih baik. Iya Mbak, amin. Ya sudah kalau kayak gitu, terima kasih Mbak Devi sudah mau nganter saya ya Mbak Devi. Iya Mas Danang, sama-sama. Jangan lupa besok saya tunggu di rumah. Iya Mas Danang, saya langsung masuk ke rumah ya Mas. Ya, assalamualaikum. Hati-hati Mas Danang, makasih banyak. Waalaikumsalam. Yon. Kebetulan ada anak buahnya Agung. Iya Gon. Yaudah yuk. Barang mulus Honda Beat tahun 2016. Monggo yang minat. Permisi Mas. Oh iya Mas. Iya Mas. Mau? Ada Mas. Bos Agung lagi beli makan Mas. Masnya mau beli sepeda? Enggak mas. Kita berdua kesini itu ada perlunya sama Agung. Oh ada perlunya. Kira-kira lama enggak ya Mas? Iya lama atau enggak? Iya mungkin bentar lagi sudah datang. Emang ada perlu apa ya Mas? Ya udah Mas, Masnya diam aja. Telepon aja deh Mas, Mas Agung Mas, bilang ada tamunya gitu Mas. Oh oke siap Mas. Coba telepon. Iya Jack. Kita tunggu aja ini. Yakin. Iya Mas. Gung. Loh, halo kawan. Gogon Kevin. Udah lama enggak ketemu ya? Bentar. Kalian kesini kok tumben enggak ngabarin aku? Ada apa ini? Iya, Gung. Kita berdua mau ngajak bisnis sama kamu. Mau ngajak aku bisnis, Gon? Emangnya bisnis apaan, Gon? Jadi gini, Gung. Aku sama Kevin ini punya teman. Terus dia mau ngajak bisnis tapi enggak tahu bisnis apa gitu, Gung. Iya, Gung. Ya anggapannya temanku ini dapat rezeki nomplok lah. Cuman dia itu masih enggak terbiasa buat usaha atau bisnis yang lain. Maka dari itu aku sama Gogon menyarankan untuk bisnis sama kamu. Tapi tunggu sebentar Vin, Gon. Teman kamu kok ngajak bisnis sama aku? Emang mau bisnis apaan? Aku kan cuma penjual motor. Kan kamu ini ya aku lihat-lihat nih kamu itu makin sukses tambah hari ya. Motornya juga banyak, terus penjualan kamu ini makin besar. Ya maka dari itu, temen aku ini mau invest ke kamu, Gung, ke bisnis kamu. Mau invest? Iyalah, iya, Gung. Maksudnya invest gimana ini? Gini. Kalau temen aku sudah mau invest sama kamu ya di bisnis kamu, kamu kan secara otomatis bisa membangun showroom sepeda, bahkan showroom mobil. Wah, bener banget itu sayang. Bisa jadi nanti bisnis kita ini makin melesat sayang. Nah,
kamu punya pasaran dan temen aku punya modalnya. Nah, gitu, Bu. Sayang, kalau kamu nggak ngerti biar aku yang jelasin. Jadi gini, sayang, temennya si Mas Kevin ini mungkin dia itu banyak uangnya. Nah, terus dia itu bingung mau bisnis apa. Jadinya dia itu minta tolong sama Mas Kevin ini buat dicarikan solusi. Dan Mas Kevin ini bilang, "Ya, kalau mau kerja sama kamu, sayang." Iya. Gimana, udah kamu paham kan? Ya kalau kayak gitu, gas aja. Aku mau di invest-invest kayak gitu. Ya kalau masalah bagi hasil ya, biar nanti kita omongin ya. Kalau ada teman aku juga. Iya, tapi kalau boleh tahu teman kamu itu mau invest berapa sama aku? Ya kalau masalah nominalnya sih, Gung, itu terserah kamu. Kamu butuh 1M atau 2M, temanku pasti ngasih kok. Hah? Wah. Sayang, kalau kamu dimodalin sampai 1M atau 2M, pasti nanti kamu punya showroom yang besar. Iya, sayang. Pin, Kon, tapi ini serius kan? Ya serius lah, Gong. Iya. Masa kita mau berjalan? Iya. Aduh. Loh, kok bos? Kok aku pusing ya? Gak usah lebay-lebay. Iya, Gong. Iya, bukannya apa, Pin, Kon. Aku aja masih belum pernah megang uang 1M atau 2M. Aku aja... paling besar megang uang itu 200 juta. Makanya dari itu, Gung, ini kesempatan kamu. Iya, Pin. Tapi ini teman kamu kapan mau ngasih uang itu ke aku? Iya. Gini deh, kalau kamu emang setuju dengan tawaran aku, lebih baik kamu ikut aku sama Gogon sekarang ke teman aku. Iya udah. Setuju, sayang. Iya, setuju. Aku setuju, Pin. Aku setuju, Gon. Tapi bilang ke teman kamu. Tapi Gung, aku pesan ya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, Gung. Iya, Mas, tenang aja, Mas. Ada istrinya yang bakal mengatur uang itu. Jangan bikin malu aku dan juga Kevin kamu. Iya, Gon. Iya, Pin. Jangan kumat-kumat lagi main judi kamu. Aku tangkap kamu. Aku serahin ke kepala desa. Mau kamu? Iya. Kamu cepet amat sih. Ya udah, yuk kita ke rumah teman kamu itu. Yaudah. Aku udah gak sabar, Bin. Iya. Ikutin aku sama Gogon ya. Iya. Bos, kita bos. Iya, bos. Kalian berdua jaga rumah. Siap, bos. Sebelum aku datang, rumah ini harus bersih. Kalau enggak, muka kalian aku bersihkan. Iya, bos. Ya. Orang juga enggak mau. Jack, kalau kayak gini, Bos Agung pasti tambah sukses, Jack. Iya, Sul. Dan juga nanti kalau kita kerja di ruko, berhasil juga ya kan? Iya, benar apa kata kamu? Dan juga gaji kita lebih besar dari sebelumnya. Iya, benar, Jack. Jadi gak sabar aku. Iya, nanti pasti Bos Agung seperti kacung motor. Yang viral gitu. Yang viral-viral itu? Iya, Jack. Iya, semoga aja ya. Ya, semoga bisnis ini lancar. Iya. Amin. Ya udah, ayo. Kita tadi disuruh bersih-bersih sama Bos Agung. Oh iya, ya udah, ayo. Yuk. Hei, cepat. Assalamualaikum. Mas Danang. Assalamualaikum. Mas Danang. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Devi, tunggu sebentar, Mbak. Iya, Mas. Mbak Devi, naik apa ke sini? Jalan kaki? Iya, jalan kaki, Mas. Saya kan nggak punya kendaraan. Oh, iya, Mbak Devi. Ya udah, Mbak Devi. Mbak Devi kan sudah datang ke sini. Jadi ini nanti Mbak Devi tulis nama, alamat lengkap dan tanda tangan ya. Oh, iya Mas. Diisi baik. Sesuai dengan KTP yang berlaku, oke? Oh, iya Mas Danang. Siap Mas Danang. Ini saya bawa pulang atau saya isi di sini, Mas? Diisi di sini aja, Mbak. Soalnya kan saya ini mendata banyak orang. Takutnya kalau misalkan orang lain pada datang terus ini dibawa Mbak Devi, kasihan yang lain pada nungguin di sini. Oh, iya Mas. Permisi mau saya isi. Iya, Mbak. Ini pulpennya. Ini saya isi sesuai ya, Mas. Iya. Duduk aja, Mbak Devi. Oh, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, silakan.
Duduk aja. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, duduk. Diisi, Mbak. Jangan sampai salah. Ya, berhubung sekarang Mbak Devi ini yang nomor satu, belum ada warga-warga yang lain yang datang, jadi gak apa-apa, santai aja nulisnya. Iya, Mas. Saya itu datang lebih awal, soalnya saya menghargai. Kan Mas bilangnya jam segini, Mas. Saya terlambat. Saya kan udah banyak dibantu sama Mas. Iya. Ya, Gon. Tenang. Teman saya, Nang. Teman kita berdua maksudnya. Bentar. Ini si Agung. Ini kalian ini berdua ngapain ke sini? Kamu sendiri di sini ngapain? Aku ini mau ketemu sama temannya Gogon sama Kevin. Ya ini, Gung, teman kita berdua, Gung. Hah? Bentar, Pin. Kamu serius ini, Pin? Iya, serius lah, Gung. Ya ini, Gung, temen aku, si Danang namanya. Emnya kenapa sih, Gong? Iya, gak kenapa-kenapa sih, Gon? Mas Gogon, Mas Kevin, masa orang yang mau invest 1 miliar atau 2 miliar itu Mas Danang ini sih? Mas berdua ini bercanda, kan? Iya, Gon, mungkin kamu salah orang. Soalnya gini, Gon, Pin, istri saya ini mantannya teman kamu, mantan istrinya. Tunggu. Itu sempit banget, bener, Nang? Iya, bener. Terus mereka berdua kesini tuh ngapain? Ini teman aku, Nang, Agung namanya. Ya itu, Nang, kita mau ngebicarain tentang bisnis, Nang. Iya, Nang, bisnis. Kita rencanain waktu itu. Oh, bisnis itu? Iya. Jadi yang aku suruh invest sama orang ini? Nah, ya, bener, Nang. Bener. Wah, kayaknya kalau aku investasi sama orang ini nggak mau deh kayaknya. Kenapa, Nang? Soalnya aku itu dasarnya sudah tahu dan mengenal mereka berdua. Kemarin aja mereka ketemu aku sama Mbak Devi ini, mereka malah mengolok-ngolok aku. Hah? Iya, Gong. Bener, Gong. Padahal ya, kemarin kan aku ini datang ke rumah Mbak Devi untuk mensurvei rumahnya agar aku bantu untuk renovasi. Iya. Nah, Mbak Devi ini disangkanya calon istri aku. Bentar. Tapi kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Kebetulan almarhum kakek aku itu memberikan warisan sebanyak 15 M. Apa? 15 miliar. Iya. Serius, Gung? Serius, Gung? Rumah saya aja mau direnovasi, Mbak. Masih banyak warga lain yang juga mau direnovasi. Oh iya, kalau aku boleh tahu, kalian sudah dapat berapa kakak? Semenjak hari ini kita sudah ngedata ada 28 kakak, Nang. Oh, ya, 28. Ini banyak loh, Nang, 28 rumah, Nang. Kamu serius? Iya. Mau renov semua itu? 28 kan paling tidak ya aku memberikan anggaran 5M lah. Waduh, agar kebanyakan, Nang. Ya udah, biar semua warga di situ merasakan kebahagiaan. Iya, Mbak, ini saya mau tanda tangan datang ke sini. Terus kalau urusan yang sama teman aku ini gimana, Nang? Oh, maaf, aku nggak bisa. Lebih baik aku sudah nggak memberikan dengan orang ini. Aduh. Apalagi mas, berbisnis. Mas Danang, Mas. Aduh. Bukan muhrim. Pergi aja dari sini. Maaf ya. Mas, saya kan nggak tahu. Pergi. Gon, teman kamu sama teman Kevin ini pergi aja, suruh pergi aja. Soalnya lebih baik aku itu mengendapkan uang aku di rumah, Mas, daripada. Saya mohon, Mas, saya minta maaf. Saya mengharapkan investasi dari Mas. Saya mau bangun showroom, Mas. Iya, Mas. Ya, kalau misalkan kamu mau usaha, kenapa nggak usaha sendiri? Mas Danang, Mas, aku mohon, Mas, lupain aja kejadian yang di masa lalu. Udah. Lebih baik kalian berdua pergi aja. Aku sudah nggak mau berharap ketemu sama kamu lagi. Mas. Sudah, suruh pergi aja. Gung, maaf ya. Kalau kayak gini aku nggak bisa bantu kamu. Iya, Gung. Udah, Gung. Pergi, Gung. Dari sini, Gung. Baik, kamu pulang, Mas, aja. Pergi. Mas. Pergi. Maaf ya, Mas. Saya nggak bisa investasi ke kamu soalnya. Aduh, saya nggak mau kehilangan uang sebanyak itu buat kamu. Pergi dari sini. Ya, Gung. Pulang aja, Gung. Tahu dari kemarin teman kamu ini, aku bakal nggak nyuruh kamu kesana, Gon.
Ternyata mantan istri Mas Danang butuh ya sama Mas Danang? Ya, itu yang ditakutkan dunia ini. Kita memperlakukan tidak baik seseorang, ya bisa suatu saat itu kita butuh sama orang tersebut. Iya, iya Mas, betul. Makanya jadi orang itu ya yang seperti itulah. Nanti kalau misalkan ada butuhnya sendiri takut malu. Nah, benar. Mbak Devi ini sudah ngisi semuanya? Iya, tinggal tanda tangan belum, Mas. Tanda tangan aja. Ini Mbak Devi sudah selesai. Apa yang kalian katakan tadi itu kan 28. Berarti tinggal 28 yang belum mengisi di sini. Jadi informasikan kembali sama warga-warga di sini yang kalian survei untuk segera ke sini dan mengisi daftar nama di sini, karena yang sudah mengisi akan sudah direnovasi besok juga. Mas Danang, ini saya sudah selesai, Mas. Sudah. Ada yang perlu saya tanda tangani atau bawa lagi ke sini? Oh, nggak perlu, Mbak Devi, nggak perlu. Jadi Mbak Devi ini besok tinggal duduk manis di rumahnya. Semua kebutuhan tukang, baik makan, minum, dan rokoknya, aku tanggung semua. Jadi Mbak Devi besok sudah ya seperti bos lah melihat. Berarti kita pakai borongan, Nang? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalian pokoknya harus cari tukang yang istimewa, oke? Okay? Mas Danang, sekali lagi makasih banyak ya, Mas. Semoga Allah membalas lebih banyak lagi, Mas Danang. Amin ya rabbal alamin. Berarti ini saya langsung pulang aja, Mas. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Mas, sekali lagi makasih banyak ya. Iya, Mbak Devi, sama-sama. Mas, semoga apa yang saya bantu sama Mbak Devi ini barokah ya, Mbak. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak, Mas. Iya, Mbak. Ya udah, kalau gitu. Permisi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, Mas. Iya, iya.